Baik, Assalamualaikum. Mungkin data sertifikat vaksin Anda salah. Jangan panik ya. Begini caranya, langsung saja kita masuk kepada email kita. Selanjutnya kita tulis alamat, yaitu kita kirim kepada di bawah, yaitu sertifikat@peduli-lindungi. Kita tulis judulnya perbaikan data sertifikat vaksin. Kita tulis nama Tarno. Selanjutnya, nomor induk kependudukan. Ya, saya sensor ya. Terus tempat tanggal lahir, nomor HP. Setelah itu, kita tuliskan keluhan kita. Ya, keluhan kita ditulis di bawah. Keluhan kita tulis di sini. Tanggal lahir yang ada pada sertifikat vaksin saya salah, mohon disesuaikan dengan data di atas. Setelah itu kita smart, kita pilih foto selfie kita yang membawa KTP ataupun beserta menunjukkan KTP kita. Kita pilih. Setelah itu kita pilih ukuran. Ukuran foto kita pilih yang sedang 30%. Klik. Setelah itu selesai semua, kita kirim. Kita kirim dan kita tunggu sampai dengan 1x24 jam. Jika tidak ada balasan, kita telepon 1199.